Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Dor Anak Desa. Jangan lupa tinggalkan subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya Dor ya. Oke, Dor. Pada kesempatan kali ini saya sedikit membagikan cara atau perakitan saf ya, saf bubut kayu ataupun plastik itu dengan hasil yang presisi dan maksimal nantinya. Oke, bahan-bahan yang diperlukan yang pertama besi Dor ya. Besi sesuai selera masing-masing. Setelah itu 2 bearing dan 1 puli dan kepala bor. Oke, langsung ke sini Dor. Nanti ini kepala bornya ini ya saya ini 10 ya, 10 mili 1,5 sampai 10 mili dan ini dratnya. Dratnya itu panjangnya ini dratnya 3/8 min 24 UNV ya. Ini dratnya Dor ya. Drat bornya. Setelah itu besi ini awal mulanya besi ulir ya, besi ulir dengan ketebalan, oke langsung aja kita jangka sorong pakai ukur ya. Ini ketebalan 25,6 mili. Nah, ini cukup besar Lur ya, 25,6 mili. Nah, ini 12 mili itu kurang besar Lur, karena paling enggak ya 16-19 mili. Ini 25,5 milian lah ya, seperti itu. Terus dan dengan pulinya, dengan ukuran pulinya ini kita ukur juga, ukur pulinya 19 mili. Nah ini pulinya 19 mili, jadi kita harus menyesuaikan dengan pulinya. Ini pulinya juga 19 mili Lur ya, kita ukur. Nah ini 19 mili. Nah ini 19 mili Lur ya. Oke, 19 mili. Setelah itu bearingnya 2 biji, merek apa aja terserah. Kayak gini bentuk bearingnya Lur ya. Oke, bearingnya cukup lumayan besar Lur, setangan saya ini. Nah, ini. Nah, ini Lur. Nanti yang di sini ini kita kasih stempet Lur ya, karena ada cuknya juga ini. Kita tata di sini Lur ya. Kita keluarkan dulu bearingnya, keluarkan. Oke, kayak gini Lur. Ya, jadi 2 biji. Langsung cara merakitnya cukup mudah Lur ya. Nanti pulinya tinggal pasang aja di sini. Ini serasinya ini kita lepas dulu. Pulinya ini, nah ini sepinya, sepi puli, jangan sampai hilang Lur ya. Jadi ini kita masukkan dulu asnya. Nah, gini Lur. Oke, ini dulu Lur ya. Nah ini kita masukkan. Nah, kayak gini Lur. Oke, nah ini Lur, pasti presisi Lur ya nanti. Nah, kayak gini. Setelah itu yang bagian depannya, ini yang bagian depan kita masukkan juga Lur. Kini kita pasang seperti ini Lur ya. Jadi yang belakangnya juga kita pasang. Kita pasang di kreator. Oke, kayak gini Lur. Ini kita kesampingkan lah. Jadi kayak gini. Nah ini. Wah, ini kita presisikan dulu yang ini Lur. Nah. Nanti ini kita ini pasti presisi Lur ya. Setelah itu nota bornya, aduh yang belakang harus kita kencangkan dulu. Ini cuma mencontohkan saja. Jadi terus puli, belum puli sepinya dulu. Nah ini baru pulinya.
Nah, sudah jadi alhasil seperti ini lor. Nah, ini nanti tinggal kita pasang aja di bagian dinamo penggerak kita. Ini dijamin lor, ini beratnya sekitar 4 kiloan lor. Nah, ini 3 kilo sampai 4 kilo ini lor. Jadi ini lumayan awet dan tahan lama. Nanti di sini ini dikasih stempet ya. Setelah itu kita kencangkan yang bagian sini-sini, disesuaikan letaknya. Baru kasih dinamo penggerak dan di sini siap untuk bekerja. Entah itu buat ngebor, bor duduk seperti ini ataupun buat bubut kayu dan sebagainya. Oke, itu aja dari saya lur ya. Mungkin jika lo video ini sedikit berguna atau bermanfaat, jangan lupa tinggalkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya di bawah. Dan mungkin dulur ada yang order, silahkan lur ya, yang tanya-tanya kayak gini tuh berapa. Kayak gini kalau full set ini seperti ini besarnya, ini sekitar saya habis 350-an seperti itu. Yang ini biasanya 13 mili ukurannya. Jadi itu lur seperti ini lur. Nah, ini lur belakangnya kayak gini. Kelar ya, itu saja dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, lonceng.